kita orang dekat Miss sudah awal hari ni. Hari ni nak beli barang untuk bulan 10. Kita orang nak beli barangan Malaysia kot. Sebab sekarang ni kempen dekat Miss sudah awal ialah barangan Malaysia. So, Cik Tia akan bawa korang tengok apa barang yang ada dekat Miss sudah awal. Okay korang, sebelum tu Miss sudah awal tengah buat kempen belanja dan menang. Korang boleh menang hadiah utama iPhone 15 Pro dan banyak lagi hadiah menarik. So korang jangan lupa untuk join kempen diorang, okay? Hari nak beli apa? Itu Miss sudah awal. Jom, jangan beli bukan-bukan ya. Slime. Ah, tengok. I, tadi baru cakap nak beli barang ibu. Dah lah, baliklah. Baliklah. Mana ada atas kat sini? Semua kat sini je. Wah, ini cantik. Tempat selalu pergi. Selalu pergi sini ya. Sini. Set bola. Wah, menarik bekas ni. Menarik ni. Boleh stack. Oh, cantik pantat. Kita ambil dua lah. Ganti-ganti kat rumah. Oh, cantik gila. Oh, warna dia cantik. Jadi dua. Ini satu set. Comelan. Apa ni? Daisy duck. Baru. Tapi saiz kecil je. Dia macam deko je lah. Ni harga dia. Wow. Banyak. Nak timer. Wah, 8 piece tapi pendek je. Okay, dah settle dah beli barang. So, Cik Tia akan balik and then Cik Tia akan buat haul lah ni barang yang Cik Tia beli. Okay, sekejap lagi. Korang, kita orang dah sampai rumah dah. So, nak buat haul ni. Okay, ni ada satu bag plastik. First item ni Cik Tia beli. Cik Tia beli barang DIY yang ni memang perlu. Okay, nanti Cik Tia akan buat lebih banyak lah DIY dekat dalam rumah Cik Tia ni. So, dalam satu pack ni dia ada sponge brush, dua. Lepas tu yang ni, ni macam yang bulu-bulu ni. Sponge ni sesuai lah kalau korang nak cap perabot, tak nak nampak brush mark ke sponge mark tu kan. So, korang boleh guna yang sponge ni. Jadi, beli je satu set ni senang kalau nak buat DIY apa-apa. Dia punya ni pun yang jenis kukuh, bukan yang jenis plastik pakai buang tu kan. Jadinya, korang boleh pakai banyak kali lah. Ni dia. Barang DIY seterusnya Cik Tia beli. Cik Tia beli sponge brush. Tadi tu kan macam roller kan. Ni brush. Ni brush. Yang ni ada 3 pieces dalam satu set ni. Ada yang 5 pieces juga tadi. Dia banyak size lah. Yang ni ada yang 25mm, ada yang 50. Dengan satu lagi tu yang ni. Yang besar. Yang besar ni. Ini kecil. Nombor juga bulu dia. Yang ni 75mm. Sesuai lah nak buat dia awal. Alamak, bulu dia dah ni pula. Ni. Tadi Cik Tia ada buat video kan. Cik Tia tunjuk bantal. Ni dia. Bantal dia. Dia siap dengan sarung bantal. Cik Tia pasti boleh buka tak? Boleh buka, boleh buka. So, boleh basuh lah. Ni yang jenis apa bulu-bulu macam ni. Macam bulu kambing. Bulu kambing kan. Kan biasa Cik Tia beli yang fur yang lembut tu. Tapi bila lama-lama bulu tu dia macam kemik. Jadi tak cantik dah bulu dia. Macam ni kan. Jadi kemek macam tu. So Cik Tia tak nak beli yang bulu-bulu macam ni dah. Cik Tia beli yang macam ni je. Nanti kita try tengok lama-lama dia macam mana kan bulu dia. Tapi yang ni tak nampak gebu sangat lah bulu dia. So
Sebab tu Cik Tia ambil yang ni je. Okay, Cik Tia ambil warna putih. Dia ada banyak color tadi kan. Cik Tia beli 2 pieces dekat sini sebab nak letak dekat atas sofa kan. Cik Tia beli warna putih je. Putih ni cepat kotor. Kena rajin basuh lah. Barang kereta. Ni barang kereta yang jenis apa? Phone holder yang air vent. Sebab kereta Cik Tia, Cik Tia pakai jenis Activa. Lepas tu dia dashboard dia tinggi tau. Tak sesuai nak pakai suction cup. Jadi Cik Tia prefer yang yang air vent lah. Letak tu bawah sikit. Jadi dekat dashboard tu tak menghalang. Tak ada apa-apa barang dekat atas tu. Macam tu lah. Okay, ni dia. Harga dia murah je, RM13 something. Macam tu korang boleh pasang lah dekat aircon kan. Ni Cik Tia akan try dulu. Tengok dia kukuh ke tak. So, nanti Cik Tia tunjuk, okey? Lah ni, ni ialah classic belt shoulder. Sebelum ni Cik Tia pernah beli tau. Sama, exactly sama. Lepas tu, hilang satu. Cik Tia pasti sebab hari tu kan Cik Tia pakai kerisa. Lepas tu Cik Tia transfer barang-barang daripada kerisa tu nak simpan masuk Activa. Lepas tu dia dalam jangka masa yang panjang tu hilang satu. Tak tahulah mana hilang. Jadi Cik Tia beli yang sama je satu ni. Hari tu dah nak beli tapi tak ada colour hitam. Ni tengok tadi banyak, so Cik Tia grab lah satu terus. Sofia, Cik Tia beli books, drawing book. Macam tu lah, nak colour-colour kan. Sebab dia suka minta kertas, kertas A4, Cik Tia nak buat print. So Cik Tia belikan dia je macam drawing block lah. Kertas dia tak adalah nipis sangat. So kalau nak guna untuk watercolour pun boleh juga. Ni warna pink. Apa tak? Little Pirate. Comel je. Next yang Cik Tia beli untuk Sofia ialah crayon oil pastel ni. Tu ya. Sebelum ni beli yang macam crayon yang jenis boleh pusi-pusi panjang tu kan. Yang ni beli yang biasa je. Nah, ni Cik Tia beli ni. Piler ni Cik Tia tengok hari tu ada macam viral. Orang beli yang kayu-kayu. Banyak gila dekat Mr. DIY. Yang jenis kayu-kayu ada yang garlic presser. Ada yang cheese slicer. Yang bambu, kayu-kayu macam ni. Cantik kan? Tapi Cik Tia beli yang ni satu je, piler je. Sebab yang lain tu Cik Tia tak guna. Yang ni memang Cik Tia selalu guna. Sebab pil apa, apple lah, apa kan, buah-buah kan. So Cik Tia beli lah. Memang design dia cantik. Sebab tu Cik Tia beli yang ni. Cik Tia kan suka jenis yang kayu-kayu. So boleh lah beli dekat Mr. DIY korang. Comel! Nak sangkut pun boleh sebab dia ada lubang kat sini. Cik Tia beli ni korang tak ada Cik Tia tunjukkan. Cantik gila nak buat decoration pun boleh yang ni. Warna dia macam kayu gelap macam tu. Sebelum ni Cik Tia pernah beli juga. Selalu belilah apa-apa pemotong dekat Mr. DIY. Biasa kali dia macam kayu-kayu biasa kan. Kayu-kayu tak berwarna macam ni lah. Ni first time Cik Tia nampak yang jenis gelap. Dalam dia ada 2 pieces. Korang boleh beli yang ada 1 pieces satu lagi tu. Tapi yang tu corak biasa je. Yang ni memang untuk khas decoration lah Cik Tia rasa. Sebab dia punya shape sangat menarik ya. So korang boleh lah stack macam ni. Deco dekat korang punya kitchen. Kalau korang jenis buat apa open shelf sesuai lah beli yang ni. Ni brand home. Ada 2. Kitchen juga itu Cik Tia beli ni. Cup! Comel gila korang. Cik Tia tengok tadi, Cik Tia terus beli. Yang ni ialah Daisy Duck. Yang brand Disney. Warna pink dia ada 2 colour, pink dan biru tadi. Biru Donald Duck. Cik Tia beli warna pink. Sebab Cik Tia suka warna pink kan. Nak letak dekat office sebab dekat office Cik Tia tu tak ada cup yang macam sesuai untuk letak air masak kan. Comel gila korang. Wah, nampak macam kelabu sebab sejuk dalam aircon tadi kan. Ni. Cik Tia tengok ada 2 colour saja, warna purple dengan warna kuning. Cik Tia cari warna pink tapi tak ada. Lah, dah sejuk lah pula. Dia berwap. Tapi comel lah. Dia ada banyak gila design. Korang yang apa timer tu pun ada juga. Lepas tu ada bentuk rabbit. Tapi Cik Tia berkenan yang macam ni. Pumpkin punya card. Kalau nak letak dekat dalam bilik anak ke, nak deko apa. Apa-apalah nak dekor atas meja kerja pun boleh. Cantik kan? Last item untuk haul daripada Mr. DIY kali ni Cik Tia beli ni. Korang! Sama macam ni. Oh, lain. Design lain. Okay, Cik Tia kan suka macam rotan-rotan. So Cik Tia belilah. Cik Tia nampak tadi terus beli. Tak fikir panjang dah. Yang ni dia saiz kecil. Tak adalah besar sangat. Kalau nak buat decoration tu boleh lah kan? Macam Cik Tia dah ada satu.
Yang tu lain bentuk dia. Yang ni lain. So Cik T nak tambah kan. Spend kalau decoration macam ni kan cantik tak banyak. So korang boleh beli kat Mr. Dawat, ada jual. Harga dia 20 lebih je. Sebab saiz dia tak besar sangat lah. So comel kan. Boleh beli kat Mr. Dawat. Okay korang, itu saja Cik T rasa video haul kali ni daripada Mr. Dawat. Banyak kan barang best yang Cik T beli kali ni. Barang rumah, barang kereta ada. Semua ada dekat Mr. Dawat. So jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. See you guys next time. My next video. Bye-bye. Assalamualaikum.